Halo bosku, ya nih para big lovers, kita punya Justina tas dan dompetnya. Nih, ini warnanya beda ya. Saya sih agak buta warna ya, tapi kalau menurut saya ini warnanya oranye. Ya, kalau untuk dompet, ini masih mulus. Ya ini agak-agak kabur sih ya kameranya ya, tuh maklum lah handphonenya masih kaleng-kaleng. Nih, ya ini di dalamnya mantul banget tuh, ya. keren. Tuh Justina, yang tahu tas Justina ya, yang tahu brand Justina ya. Kalau yang mau ini satu, boleh di harga 400 bosku. Kok mahal? Ya masih gituan harganya bosku. Tuh Justina gitu loh. Nah ini untuk tasnya, nih. Justina, ya minusnya apa bosku? Minusnya seperti ini nih ya. Dia itu harus dilap-lap lah, dimanja-manja. Nih Justina bosku, ya di bawahnya bagaimana? Rapi, sudut-sudut, ya rapi ya. Paling minus-minus pemakaian saja. Di baliknya, tuh rapi. Nah minus lagi dia di sini seperti ada bekas pulpen gitu ya kan, atau bekas apa gitu ya di sini, tapi kan nggak pengaruh ya, nggak pengaruh lah. Kenapa? Karena ini warnanya itu bisa mengalahkan kelemahan daripada tas tersebut ya. Tuh sama warna kan langsung kelihatan cekas nih Justina. Hardware-hardwarenya masih kinclong dan dia emboss ke sampai ke sudut-sudutnya seperti ini ya. Nih pengen lihat dalamnya bosku, kita bongkar nih. Dalamnya bersih, tuh ya, di sini juga bersih, nih, ya, di dalamnya beginilah tuh ya, Justina, nih untuk yang mau tasnya, ini kita kasih di harga 500, ya tuh 500, ini mah kayak caludih gitu ya, tinggal dilap-lap aja, tuh tapi mantul bosku, Justina ya, ada yang jual-jual Justina itu sampai 900 ya. Mantul ini bosku. Nih, yang mau sepaket boleh ya sama dompet. Jadi 800 ya. Kalau ini dia ya maklumlah ini begini-begini mah ya, kotor-kotor sedikit mah nih. Ya tuh. Sudah jelas kan? Apalagi yang tidak yang kurang jelas. Nih, yang mau sepaket boleh di 800 bosku ya. Yuk ah. Oke boy, Panglatu TV. Jangan lupa ya bosku. Di like, komen, dan subscribe. Dadah!